Polda Jawa Timur mengungkap kasus penipuan arisan online Cinta Putri miliaran rupiah. Seorang wanita bandar arisan mengendorse artis dan selebgram untuk menjaring anggota, di antaranya Eli Sugigi. Polisi mengungkap kasus penipuan arisan online Cinta Putri miliaran rupiah dengan menangkap VP, pengelola arisan online tersebut. Wanita berusia 22 tahun ini mengelola arisan online melalui 70 slot grup WhatsApp. Sang bandar menawarkan slot arisan 1 juta hingga 40 juta rupiah dengan sistem penarikan setiap hari. Arisan ini diikuti lebih dari 190 peserta menggunakan artis dan selebgram sebagai endorser, antara lain Eli Sugigi, Melly Bradley, serta Irfan Sebastian. Kasus ini terungkap setelah 4 korban anggota arisan melapor ke polisi karena merugi hingga 50 juta rupiah. Akunnya langsung, ya, pertama adalah saudari ES. Ya, saudari ES, kita akan ambil keterangannya dengan sesuai kebutuhan dan tuntutan proses penyidikan ini. Demi objektif dan juga profesional dan prosedur, maka kita akan mengambil keterangannya sebagai saksi. Perputaran uang arisan online oleh tersangka VP sejak setahun lalu telah mencapai lebih dari 4 miliar rupiah. Tersangka VP dijerat Undang-Undang ITE tentang penyebaran berita bohong dalam transaksi elektronik dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews, melaporkan.